biar kamu nggak terlalu beban pikiran. Boleh tuh, bagus. Kamu ada nggak kenalan konselor deket sini? Nah, aku ada kenalan konselor deket kampus. Kamu mau nama teleponnya? Boleh, mau dong. Udah ya? Oh iya, makasih ya, Fi. Oke, udah aku duluan ya, Fi. Iya. Bye. Bye. Tarik nafas, terus buang pelan-pelan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Feby Lala. Mbak sendiri namanya siapa? Nama saya Vinda Hari, Bu. Ini panggilnya Vinda. Baik, Mbak Vinda. Sebelumnya Mbak Vinda udah pernah konseling? Nah, berarti udah tahu ya apa itu konseling? Insya Allah. Sekarang sudah siap untuk konseling? Jadi, sekarang coba ceritain apa yang membuat Mbak Vinda itu pikirannya terganggu. Baik-baik soal perasaan Mbak Vinda yang merasa tersisihkan. Nah, coba sekarang diomongin baik-baik, karena saling diam dan saling menjauh itu nggak akan menyelesaikan masalah. Oh begitu ya, Bu. Sekarang saya paham apa yang harus saya lakukan di kemudian harinya. Sekarang bagaimana perasaan Mbak Vinda? Rasa saya sedikit lebih tenang, Bu. Bahkan saya merasa lebih baik kok. Alhamdulillah kalau begitu. Nanti kalau sudah merasa lebih baik, hubungin saya ya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas bantuannya. Iya. Yeah.